Kang pisang. Akses masuk digratiskan kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, terus didatangi pengunjung hingga Kamis malam. Hari pertama puasa, penjual bahan makanan untuk berbuka puasa di Pasar Sragen ramai diserbu pembeli. Omset penjualan pun naik 2 kali lipat. Aktivitas jual beli di sebuah pasar lokal di Kairo, Mesir meningkat saat bulan Ramadan. Selain membeli makanan, masyarakat biasanya membeli pernak-pernik khas Ramadan. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Di hari kedua puasa, menemani waktu sahur Anda, Kompas Sahur hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik. Kami punya sejumlah informasi khas bulan Ramadan, termasuk bagaimana suasana Ramadan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Bersama saya Elgin Fridianto, kita buka Kompas Sahur selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Memasuki bulan Ramadan dan sesuai dengan surat edaran larangan beroperasi, sejumlah petugas di Lampung melakukan patroli pengecekan sejumlah lokasi tempat hiburan malam.